Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Senin pagi menyambut kedatangan anggota Kompolnas, Albertus Wahyu Rudanto, di Polda Jambi. Dalam rangka visitasi peninjauan dan penilaian Polda Jambi sebagai nominasi Polda Terbaik Kompolnas Award tahun 2024. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyambut kedatangan dari anggota Komisi Kepolisian Nasional, Albertus Wahyu Rudanto, di Polda Jambi Senin 8 Juli 2024 pagi. Adapun kunjungan kerja yang dilakukan oleh Albertus ini dalam rangka visitasi peninjauan penilaian Polda Jambi sebagai nominasi Polda Terbaik Kompolnas Award tahun 2024. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto berharap dengan kehadiran Kompolnas ini bisa memberikan semangat untuk Polda Jambi semakin lebih baik lagi. Edi Purwanto menilai bahwa selama ini kerja-kerja Polda Jambi sangat baik dan selalu bersinergitas dengan pemerintah dalam berbagai kesempatan. Berbagai inovasi juga dilakukan oleh Polda Jambi terkait dengan pembangunan di Provinsi Jambi. Sementara itu, dalam kesempatan ini Edi Purwanto mengucapkan turut berbangga dengan masuknya Polda Jambi sebagai nominasi Polda Terbaik Kompolnas Award tahun 2024. Ia berharap dengan kinerja dan berbagai penghargaan yang telah diraih oleh Polda Jambi, kali ini Polda Jambi juga bisa meraih penghargaan sebagai Polda Terbaik. Rian Cencen, JEK TV melaporkan.